Assalamualaikum dan hai, now bersama saya Arif Ismail dan hari ini bersama saya ada BlackBerry K2 Red Edition yang merupakan peranti penambahbaikan berbanding BlackBerry K2 asal. Ia masih mengekalkan rekaan dan fungsi seperti BlackBerry K2 versi biasa namun telah menawarkan warna luaran baru dan storan dalaman yang lebih besar. Untuk paparannya, ia membawakan paparan sebesar 4.5 inci pada nisbah 3:2 dengan janaan panel berasaskan IPS LCD. Apa yang memfokuskan kepada rekaan peranti ini, ia telah menyertakan papan kekunci fizikal dengan sokongan imbasan cap jari pada butang spacebar. Rekaan belakangnya hadir dengan kemasan bergetah namun bingkai berasaskan logam 7000 series ini telah hadir dengan tampilan berwarna merah. Pilihan warna ini dilihat sangat menarik perhatian selain memberi penampakan peranti yang lebih elegan. Bercakap mengenai kamera, ia telah menyertakan sistem dual kamera dengan membawakan sensor utama 12MP dan sensor telefoto 12MP. Dengan sistem kamera ini, ia membolehkan pengguna mendapatkan gambar wide biasa dan menikmati penggambaran zoom optical sebanyak 2 kali. Kamera hadapannya pula hadir dengan sensor 8MP dengan sokongan pengautomasian gambar melalui fungsi HDR. Chip pemprosesannya masih dijana dengan chip Snapdragon 660 iaitu chip kelas pertengahan yang dibina berasaskan 14nm. Ia juga masih menyertakan memori 6GB RAM namun telah disertakan dengan storan yang lebih besar iaitu 128GB. Sistem operasinya masih menjalankan Android 8.1 Oreo dengan penyertaan sejumlah aplikasi sekuriti seperti BlackBerry Hub, Detect dan Privacy Shade. Baterinya telah hadir dengan kapasiti 3500 mAh yang membolehkan pengguna mengecas peranti ini melalui Quick Charge 3.0. Dari segi jualan, harga BlackBerry K2 Red Edition ini telah diumumkan pada harga bermula $749 yang mana boleh didapati bermula bulan Mac ini. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail dari acara Mabawa Kongres 2019 di Barcelona. Sehingga kita berjumpa lagi untuk video seterusnya.